Ibu lagi melaksanakan tawaf sa'i. Sudah selesai. Ibu katanya baru datang. Loh, enggak, sudah. Udah berapa hari? Satu sekarang barusan aja. Jam 3 terus habis makan langsung sholat, langsung sa'i. Langsung sa'i terus, berarti kan belum selesai, Bu. Sudah enggak ada itu. Lagi ibadah, lagi ibadah ke sini. Iya, kenapa, Bu? Kenapa? Ibunya asal nyari teman saya. Tahu muter-muter tahu. Jalannya saya terus diterombol orang. Oh, barusan lagi tawaf. Lagi tawaf, Ibu. Mungkin sholat di situ. Boleh tak sholat di kafan? Ibu lagi tawaf. Iya, lagi tawaf. Dijuru enggak kan sama. Oh, coba. Terus rombongan, Ibu. Iya, rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ini anak yatim. Ya Allah. Enggak, insya Allah nanti dulu, Bu. Insya Allah ketemu. Jadi rombongan. Iya, rombongan. Banyak orangnya? Banyak. Oh, yang nanti ada dulu. Ada orang 50. Nanti. Udah berapa putaran? Banyak, sudah 10 putaran lebih. Kok 10 putaran? Enggak tahu. Ya Allah, bismillah. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, pasti ketemu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mungkin barusan gimana kok bisa terbiasa? Oh, masih kelihatan buahnya. Terus saya ini dijungkrok nanti ya. Aku tahu enggak ada. Oh. Ibu kena dorong sama orang? Iya. Oke. Okay. Terus pegangan Ibu, pegangan orang. Terus tahu enggak ada. Iya. Bismillah insyaallah ketemu. Shalnya pakai shal kayak gitu kan? Ya ini. Iya. Kayak anu jam-jam. Bismillah. Nanti kita di sini aja, berhentinya di sini di lampu hijau pasti nanti kelihatan. Iya. Daripada kita muter-muter nanti enggak ketemu. Ada. Nanti setiap lampu hijau kan ini pasti ada. Di sini ya titik kita berhentinya. Ibu nggak ngitung udah berapa kali putaran? Ya wiritan itu nggak tahu-tahunya. Sudah nggak. Semuanya kelihatan. Pakai kerudungnya kerudung ya, putih. Iya. Ya. Terus ini. Dengan ibu siapa namanya? Ibu. Iya, Trismiwati. Dari mana Ibu? Dari Jawa Timur. Oh, saking Jawi. Iya, nggih. Riki-riki. Sabar nggih, insyaallah kepandhak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada enggak apa-apa saya tolong sampai selesai. Nanti kalau coba kita lihat di tempat Tomasa itu yang mau ke Sa'i, Ibu baru datang apa gimana? Iya, tadi jam 3. Pertama kali umroh ini. Iya. Ya, sabar nggih, Bu nggih, ini cobaan nggih. Insyaallah lulus dari cobaan nggih. Tuh ke tempat itu yang mau ke Sa'i. Oh iya mungkin. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya nanti dulu sabar ya. Karena padat. Bismillah. Ibu istighfar aja istighfar. Ya itu kuning-kuning. Ya itu. Yuk coba yuk ke sana yuk. Nanti dulu kesini jalannya. Mereka udah melaksanakan sa'i. Yuk. Kata ibu lagi umroh. Iya, sudah. Terus saya dorongkan pohon. Oke. Sabar. Pelan-pelan. Sabar. Yuk masuk dari sini bisa enggak? Itu cari teman. Yuk,
Di sini tempatnya padat banget ya sahabat Umi Muhammad. Soalnya banyak laki-laki juga yang di sini, yang kumpul di sini. Semua orang berhentinya di sini. Deket Tomasah. Ini sinan ya. Ayo yuk, ayo ke sana yuk. Iya, sama-sama. Ya. Alhamdulillah sudah ketemu ini temannya. Assalamualaikum. Ini rombongannya ibu. Ini barusan sama ibu. Sama ini Madura. Saya Madura. Ini dari Jatim, dari Jawa Tengah, Jatim, Jawa Timur kok. Jawa Timur, Jawa Timur. Jadi bukan ya, bukan. Tuh kan, bukan bu. Ya udah saya teleponin. Duduk di sini saja. Duduk di sini. Sama saya bu ya. Iya duduk di sini ya. Di belakang coba. Enggak ada tempat sih. Salah belakang. Bu, ibu lagi melaksanakan tawaf sa'i. Sudah selesai. Ibu katanya baru datang. Loh, enggak, sudah. Udah berapa hari? Satu sekarang barusan aja. Jam 3 terus habis makan langsung sholat, langsung sa'i. Langsung sa'i terus, berarti kan belum selesai, Bu. Sudah enggak ada itu. Lagi ibadah, lagi ibadah ke sini. Iya. Sekarang gimana mau diteleponkan apa gimana? Enggak ada tempat di sini. Tolong teleponkan aja sudah ya. Jadi bukan rombongannya ya? Bukan rombongannya. Harus ditelepon, telepon. Ya, ini. Ini. Iya, iya. Yuk ditelepon. Ya. Soalnya di sini enggak ada tempat duduk sama sekali. Iya. Ayo ke sana aja yuk, di sana pasti ada tempatnya. Makasih ya, Bu ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Gini, orang Jember ini gini. Jangan kaget saya. Jangan ini orang Jawa, orang Pasuruan. Gak apa-apa, ya, orang manapun. Yang penting kita saling menolong. Ya. Ayo. Jadi barusan bukan rombongannya ibu ya. Sekarang saya teleponkan. Tapi untuk shawl-nya, travel-nya sama. Pantesan reaksinya kok biasa. Ini Umi Ahmad ya. Umi Muhammad. Ya, iya. Saya fansnya. Halo, Waalaikumsalam. Aku waktu itu DM loh. Semoga bisa ketemu. Masya Allah. Sini duduk aja bu. Di sini duduk. Okay, duduk dulu. Oh, Masya Allah. Maaf ya nggak ada tempat. Iya, ini ada orangnya lagi ke toilet. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Ini ibu lagi dicarikan ya. Oh, iya. Ini apa terpisah sama kawannya. Terus tak cari mana? Kok datang aja bu sama Umi Muhammad. Masya Allah. Duduk aja di sini. Soalnya kita mau cari kemana nanti kita cari tempatnya. Duduk aja. Ya, duduk aja di sini ya. Sebentar ini sini aja. Sebentar. Iya di sini. Sini aja. Sudah, alhamdulillah ada tempat. Iya, ibu travel apa ini? Belum tahu tuh, belum saya lihat. Gimana kabarnya? Dari mana? Saya tinggal di Jakarta, di Bintaro. Oh, Masya Allah. Mana temannya, kawannya? Ambil minum. Oh, Masya Allah. Pernah DM? Pernah dijawab, aku bilang. Aku nanti mau ini, insya Allah ketemu. Oh, Subhanallah. Saya tadi dengar suaranya kok familiar ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Maaf ya, mau nelponin dulu ya? Iya. Coba. Alhamdulillah. Udah berapa hari? Baru hari kedua. Oh, hari kedua, Masya Allah. Masya Allah. Di Rayana. Oh, Masya Allah. Deket ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih udah mengenali. Kok tahu sih? Suaranya gitu. Kok kayak Umi Muhammad? Gak dijawab. Alhamdulillah dijawab. Semoga makin banyak. Amin, amin. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini dengan Ibu Erni. Ini di mana Bu? Ibu Erni di mana? Soalnya ini ada ibu yang ini terpisah sama rombongan. Di foto biar saya bisa mengenali tempatnya. Ayo, assalamualaikum.
si Uminya tuh juga sabar ya. Sampai ketemu gitu. Saya kalau nonton suka ikutan gregetan. Saya nonton soalnya waktu itu yang Masya Allah. Terima kasih ya Bu ya. Jasa kalau khairan kathira, insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi ya. Lain waktu ya. Atau nanti habis maghrib ya, insya Allah udah tahu kan hotelnya di Rayana. Makasih banyak. Pengen ya, ya. Kabar nanti kalau Umi gak ada ini boleh. Oh gampang insya Allah, bismillah. Nanti kalau udah selesai ini ya, coba saya ke atas ini, soalnya di belakang. Oh iya. Nanti saya kalau bisa balik lagi. Sampai isi. Oh iya iya, ya udah nggak apa-apa, insya Allah. Makasih ya Pak ya. Okay. Amin amin. Assalamualaikum. Amin. Saya nganter ke atas dulu nih. Ayo sampai. Di mana? Di sana. Ya udah ibu jangan sampai. Enggak ya, bisa. Jalan. Jumbra-jumbraan orang. Sudah tua ibu ini. 65. Ya sabar, istighfar ya. Insya Allah gitu. Ayo kita sekarang mau nganter ibunya ke tempat sa'i ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Lo mungkin nggak di sini. Saya halo? Terus nih. Yuk. Udah ditungguin. Ya. Ditungguin. Oh ya. Alhamdulillah atas izin Allah, Masya Allah. Ya, meskipun kami diam aja. Iya, alhamdulillah. Jadi temennya ada di tempat sa'i, Bu. Oh, ya. Jadi udah selesai tadi mungkin. Jadi tadi waktu belok gimana? Ya, ya. Terus saya kencang terus. Lu mana? Oh. Udah ada. Oh iya. Ya udahlah, alhamdulillah ya. Iya, ketemu Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi banyak yang soalnya seperti ibu, cuma beda ya. Itu, beda rombongan. Iya. Anu, Siti Bondo, Bondo Woso. Oke. Oke. Ada orang 200. Oke. Jadi niki ibu sedang melaksanakan umroh apa gimana? Sampun. 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 Sampun toaf nggih, tinggal sa'i mungkin. Nggih. Nggih. Enggak apa-apa, sabar gitu aja, ya. Sabar. Enggak, ini atas banyak izin Allah seperti ini. Ya. Jadi enggak usah disesali ya. Iya, semua ada hikmahnya. Saya kelas nanti ada balasan. Kita petik hikmahnya, alhamdulillah nggih. Memang anu sama saya. Alhamdulillah. Kasih tahu. Nggih. Bismillah, sekarang sudah ditunggu ya. Karena sekarang udah mau maghrib juga, jadi banyak yang ditutup-tutup. Banyak yang dipagar-pagar. Tuh sahabatku. Semoga saja kita bisa lolos untuk menuju ke tempat sa'i ya. Insya Allah. Capek ya? Ya. Ibu capek? Enggak. Ibu udah berapa hari tadi? Bilangnya udah berapa hari di sini di Mekah? Di sini barusan. Jam sih. Di Mekah baru satu hari ini. Jam 3. Oh, jadi baru datang. Iya, terus sejak sini. Dari Indonesia baru datang. Ya. Oh. Soalnya lama di anu. Oh. Lama di jalan. Oh iya. Alhamdulillah kita sekarang udah di Bukit Safa, udah dekat nih. Ya. Ini ibu pertama kali kesini, ke Mekah, melaksanakan umroh. Ya. Ini namanya Bukit Safa, di sini tempat sa'i. Ya. Oh, biar saya enggak sholat itu. Apa? Soalnya saya kalau minta langsung dikasih. Nah. Alhamdulillah, ibu sudah sampai di sini. Ini tempat sa'i ya. Sekarang temennya di sana katanya, di bawah lampu hijau. Lampu hijau mana? Ya makanya saya sekarang anter. Ya. Bilang Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Oh,
biar, alhamdulillah ya. Biar saya enggak ikut ini, Non. Biar ya Tuhan yang tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ketemu, Non, ya. Iya. Nggih. Okay. Padet. Lagi jalan, Pak Ustadz. Lagi jalan ini. Macet jalannya. Sini, Bu, pegangan ya. Pegangin saya dari belakang. Ini karena situasinya macet banget ya. Waduh, tinggal. Aduh, Allah Akbar. Alhamdulillah, hirabbil alamin. Lewat pinggir, mereka ada di pinggir. Seneng gak? Alhamdulillah. Jatuh. Alhamdulillah, nge. Ibu sing semangat, nge. Sing sehat, semangat. Di sini di pinggiran. Beliau berada di sini rombongannya. Ketemu nanti dulu. Tadi pada di sini, mungkin udah jalan kayaknya. Ini namanya Sa'i, tempat Sa'i, Bukit Safa Marwah. Oh, di mana sini? Di sini, Nak. Ini Bapak Metoyif. Nah. Ya udah alhamdulillah. Ya sama-sama. Ya sama-sama. Cekalan Pak Suko. Iya iya sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya sama. Sehat-sehat ya. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah sahabatku. Bapak ibunya sudah ketemu ya. Sama Metoifnya, alhamdulillah. Alhamdulillah sahabatku, jadi sekarang Umi mau cari jalan untuk menuju ke dalam ya insya Allah, atau cari tempat untuk sholat lah nanti insya Allah. Ya mungkin saya mau sholat di tempat Sa'i di sini ya sahabatku. Semoga saja ada tempat insya Allah. Oke sahabat Umi Muhammad, jadi itu tadi ceritanya Umi juga kurang paham ya, karena ibunya ditanya ibu sudah sa'i, ibu baru datang, ibu udah berapa hari? Jawabnya sudah. Ya udahlah, semoga saja nanti bersama Pak Ustadznya difahamin ya. Semoga jadi tahulah dia sudah melaksanakan tawaf berapa kali atau sa'inya udah atau belum, seperti itu ya. Karena barusan penjelasannya sangat membingungkan ya. Oke sahabatku, Masya Allah, tabarakallah. Inilah situasi di tempat Sa'i ya. Masya Allah sekarang padat banget karena sudah menginjak waktu sholat maghrib ya. Oke sahabatku, Umi balikan kamera ya untuk penutupan. Oke sahabat Umi Muhammad, terima kasih banyak atas supportnya, atas doa-doa kalian semua. Alhamdulillah Umi sekarang sudah mencapai 70.000 subscriber ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga saja sahabatku siapapun dan dimanapun Anda berada, semoga Allah segerakan untuk bisa berkunjung ke dua tanah suci, untuk bisa melaksanakan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji ya sahabatku. Semoga Allah mampukan ya sahabatku. Umrah itu bukanlah ibadah orang kaya ya, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Semoga sahabat-sahabatku semua, salah satunya nama yang sudah tertulis insya Allah ya Rabb. Semoga Allah segerakan untuk bisa sampai di sini ya sahabatku. Oke, Umi akhiri videonya sampai di sini. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Dari Masjidil Haram, Umi mengundurkan diri. Nas'alallahu lana walakum al-afiyah. Ma'assalamah, nasyufakum bekhair. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya.